sebar ideal Indonesia. Lalu berkata bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sakit dan berobat ke dokter mungkin menjadi momok tersendiri. Sehingga biaya pengobatan dan tarif dokter menjadi penyebab. Karena di Medan Sumatera Utara, Dr. Aiznan Lilo menghabiskan dirinya untuk masyarakat dengan menawarkan pengobatan tanpa tarif. Nah, seperti apa kisah inspiratifnya berikut ini? Kesehatan alam di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini membuat kita dituntut untuk selalu siaga terhadap bencana. Ya, oleh karena itu, sebuah organisasi sosial bernama APPD atau Asistensi Pemuda Peduli Bencana mengadakan beragam pelatihan untuk mengedukasi masyarakat agar tanggap darurat dan menjadikan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Saya sudah berjumpa jika hari ini, esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lain. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindonesia.